Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Irmala. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua selamat malam ya sahabat semua. Jadi buat sahabat semua hari ini saya sangat bersyukur dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ros di Malaysia ya sahabat semua. Karena Kak Ros sudah banyak membantu saya ya sahabat semua. Sebelum Ejal lahir juga Kak Ros sudah banyak membantu saya, memberikan untuk membeli perlengkapan buat si Eja, membelikan ayunan untuk si Eja, dan ada juga kirim uang buat Nirmala jajan ya sahabat semua. Dan semalam kita sudah belanja beli kursi dengan Kak Sri sekali, kursi meja makan ya sahabat semua, meja makan. Mohon maaf ya sahabat semua, si Magis menangis karena panas ya sahabat semua, katanya panas, sudah ada kipas angin. Dan ada juga kita beli lemari buat baju si Eja dan Nirmala ya sahabat semua, karena memanglah baju si Eja dan Nirmala dari belakang ya sahabat semua. Jadi ada juga kita beli dispenser ya sahabat semua, dispenser untuk minum. Terkadang ya mudah saja ya sahabat semua kalau kita saja di sini, tapi ya semua saudara sudah datang, macam Kak Sri, Binda ya, Binda ataupun Kak Sri ya, atau Bibi tua ataupun Bibi yang di Aceh ataupun di tengah juga sudah kumpul, sudah ramai ya sahabat semua. Jadi kalau kita masak teh, saya masak 10 kali pun tak cukup juga. Jadi semalam itu kita sekali beli dispenser ya sahabat semua. Sudah oke lah, makan sudah di meja makan dan lemari Nirmala pun sudah ada, tapi belum kita pakai ya sahabat semua, karena Kak Sri pun masih di sini. Susah juga dia juga bawa 3 anak, payah mau susun. Jadi saya suruh dulu Kak Sri yang pakai, nanti setelah Kak Sri balik boleh digantikan kepada baju Nirmala. Jadi semalam itu lagi Kak Ronita suruh saya beli TV ya sahabat semua, TV, karena TV kita sudah kurang cantik kata Kak Ros. Jadi katanya disuruh kita beli TV, syukur alhamdulillah ya sahabat semua. Jadi TV sudah diletak di kamar emak mertua. Mohon maaf suara saya tidak kuat karena saya ada di dalam bilik emak mertua ya sahabat semua, karena luar sangat ramai. Jadi sekali tadi kita beli lemari ya sahabat semua, lemari hiasnya, supaya tidak susah, sebab macam mana, anak-anak banyak sekali ya sahabat semua, ramai anak-anak, apalagi kawan Nirmala juga selalu datang. Kalau tidak diletak lemari akan bisa jatuh. Jadi sahabat semua bisa lihat nanti ya, lemarinya dan TV-nya. Dan buat Kak Ros juga terima kasih sudah selalu membantu kita. Semoga rezeki Kak Ros bertambah dan dilancarkan segala urusannya dan sehat-sehat sekeluarga. Kok iya bapak dan ibu? Cakap lagi nak alih dulu, aku nak ke mana. Nirmala minta diurut ya sahabat semua. Bapak Nirmala minta ambil kami apa namanya, nangis ngomong balik je. Jadi langsung aja mau kita lihat TV sama lemarinya ya sahabat semua. Jom kita lihat. Mboy
Madaben sudah tidur ya sahabat semua. Itu Madaben. So sahabat semua bisa lihat ya, ini lemarinya yang sudah kita beli tadi baru datang ya sahabat semua. Ini dia. Oke. Ini belum kita buka apa namanya ini talinya, takut pecah ya sahabat semua ini ya. Nanti kita bukalah. Ini boleh kita simpan ini apa? Kita simpan macam hiasan ya sahabat semua supaya bagus, ataupun bunga ya. Kita cicil-cicil untuk membelinya. Ini lemari, ini TV-nya harga 2 juta, 2 juta berapa? Tadi dia bagi kurang ya sahabat semua. 2.750.000 iya. Dan almarinya 1.450.000. Sudah nampak kemas ya sahabat semua dari TV kita. So sahabat semua bisa lihat ya, ini TV sudah kita pas letak di bilik mak mertua. Sahabat semua bisa lihat, jadi mak mertua boleh nonton TV di dalam rumah ya, di dalam biliknya ya sahabat semua. Ini pun masih oke lah ya sahabat semua, tapi ya Kak Ros suruh kita ganti yo, kita ganti, syukur alhamdulillah ya sahabat semua. Sangat bagus ya sahabat semua perbedaannya. Takut juga ya sahabat semua, anak-anak ramai karena takut pecah juga. Jadi ya sahabat semua, ini saja video kita hari ini. Saya sangat bersyukur dan sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ros yang ada di Malaysia, sudah banyak sekali membantu kita ya sahabat semua. Sudah banyak, pokoknya sudah lengkap peralatan di rumah, sudah diganti lemari, sudah diganti lemari TV kita ya sahabat semua. TV kita juga sudah diganti. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video. Minta orang ya, kurang lagi kurang. Mami ambil ini. Nih.